Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama dan selamanya tuan dan puan, marilah sama-sama kita memperbanyakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah kurnia hidayah dan inayah daripada Allah, alhamdulillah pada malam ni tuan dan puan, kita dapat sama-sama berada dalam rumah Allah. Kita direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita solat berjemaah, dan Allah rezekikan lagi kita dapat sama-sama kita duduk, kita wirid zikir ingat pada Allah. Kemudian Allah rezekikan lagi kita ada masa untuk duduk dalam majlis ilmu. Ketahuilah tuan dan puan, berada di atas jalan mencari ilmu adalah salah satu jalan untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, rawahu Bukhari wa Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa menempuhi jalan, dia berada di atas jalan orang-orang yang mencari ilmu, Allah mudahkan baginya jalan menuju syurga. Mudah-mudahan tuan dan puan termasuk saya satu hari nanti dapat jadi sebuah keluarga besar dalam syurga, dihimpunkan bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, duduk dalam syurga selama-lamanya, yang selama-lamanya tu tuan dan puan tidak ada lagi namanya sakit. Syurga ni ibu-ibu ayah-ayah, dalam syurga tidak ada lagi nama dia sakit. Tidak ada lagi nama dia ujian. Dalam syurga dah tak ada ujian. Tidak ada lagi namanya tua, tak ada. Dalam syurga semua muda. Tidak ada lagi namanya miskin, tak ada. Semua penghuni syurga akan jadi kaya raya. Sebab Nabi kata bila kita masuk dalam syurga, setiap penghuni syurga ni rumah dia adalah istana. Subhanallah. Maka tuan-tuan nak masuk dalam syurga ni, tajuk malam ni adalah mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang saya sayang, ada seorang sahabat. Dia tanya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanya dengan Nabi, "Ya Rasulullah, siapakah mukmin yang mulia?" Tanya dengan Nabi, "Ya Rasulullah." Dia nak tanya ni ha, kan? Cuma sahabat tu tak cakap dengan sembilan lah dengan Nabi, kan? Saya nak tanya, "Ya Rasulullah, siapakah mukmin yang mulia?" Nabi kata, "Mukmin yang mulia adalah orang yang paling baik akhlak dia." Lalu sahabat tu bertanya lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa ayyul mu'minina aqyas?" Dia tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, siapakah mukmin yang bijak? Siapakah mukmin yang cerdik? Siapakah mukmin yang pandai?" Tuan-tuan, saya nak tanya dengan tuan-tuan, ibu-ibu. Orang pandai ni siapa? Orang pandai ni, kalau dia ambil SPM, dia dapat 10A. Pandailah tu. Betul tak? Betul. Urusan dunia betul. Maka ambillah buat satu program, Majlis Anugerah Kecemerlangan. Ni dapat 10A. Yang ni 15A. Ambillah sijil, ambillah sagu hati, tanda kejayaan. Begitu juga dalam pengajian. Orang pandai ni macam mana? Dia buat degree, habis degree dia. Dia ambillah scroll dia. Dia buat diploma, dia buat degree, dia buat master, dia buat PhD, verified by SNAP. Okay? Ada PhD. Pandai tak? Pandai. Betul lah tu. Urusan dunia, itu dikira sebagai pandai. Dikira sebagai bijak. Cuma ketika sahabat tu tanya dengan Nabi, "Ya Rasulullah, siapakah mukmin yang bijak, wahai Rasulullah?" Ibu-ibu, ayah-ayah, Nabi jawab kepada sahabat tersebut, orang yang bijak ni siapa? Orang yang banyak ingat kepada kematian, Nabi kata. Orang yang bijak ni tuan dan puan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang paling banyak ingat kepada kematian. Ingat mati, ingat sakit, ingatlah saat kau sulit. Ingat-ingat hidup cuma satu kali. Cepat ucap astaghfirullahalazim. Saya tak nyanyi habislah lagu tu.
Sebab ini kuliah maghrib, bukan pentas konsert. Cuma nak bagi tahu, orang yang bijak ni siapa? Nabi kata, orang yang banyak ingat kepada kematian. Dan saya percaya yang berada dalam surau pada malam ni, semua ni ingat mati. Setuju ke tak? Setuju. Sebab tu datang surau malam ni. Sebab tu sediakan masa dalam surau malam ni. Sebab kita tahu kita akan mati. Kita datang sini, kita nak bina bekal. Cuma dalam hadis tadi, Nabi tak baca habis lagi. Bukan Nabi tak baca habis, saya dah tak baca habis lagi. Dalam hadis tu ada sambungan dia. Nabi kata orang yang bijak siapa? Orang yang banyak ingat mati. Dan orang yang paling baik persiapannya menghadapi kematian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ada dalam surau ni semua ingat mati. Tapi saya dan tuan-puan nanti akan ada perbezaan. Apa perbezaan dia? Perbezaan setiap daripada kita, persiapan kita berhadapan dengan kematian, yang itu pasti berbeza. Tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, saya pernah dijemput ceramah di penjara. Bukan sebab saya masuk penjara ni. Saya dijemput menyampaikan ceramah di penjara. Masa saya ceramah tu, ada seorang pendengar tu duduk depan saya. Katakan ni kamera, depan tu duduk. Betul-betul depan duduk tu. Maka waktu tu saya belum ceramah lagi. Saya masuk, saya zikir dulu. Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Saya belum ceramah lagi ji, banduan depan saya itu menangis. Saya pun ceramah macam biasa. Lepas habis ceramah, saya jumpa dengan kaunselor penjara tu. Dia kata dengan saya, "Ustaz, orang yang duduk depan ustaz tu banduan akhir," dia kata. Tuan-tuan faham ke banduan akhir tu apa? Banduan akhir ni bang, dia dah tahu tarikh mati dia bila. Saya dengan tuan-tuan ni percaya akan mati, betul? Tapi kita ni tak tahu lagi the actual date. Cakap Jawa malam ni. Waktu yang betul-betul kita mati tu bila? Banduan tu dah tahu dah. Tarikh mati dia bila? Dia dah ada tarikh, hari dia hari Jumaat, masa dia pukul berapa, cara mati dia macam mana? Di tali gantung. Dia dah tahu dah. Ada beza tak orang yang dah tahu tarikh kematian dengan kita yang belum tahu tarikh kematian? Ada beza tak? Ada beza. Sebab apa ada beza? Manusia ni bila dia dah tahu tarikh kematian dia, dia akan mula rasa dunia dah tak ada makna dekat dia. Ha. Sebab dia dah tahu. Manusia ni tuan dan puan, bila dia dah tahu tarikh mati dia secara tepat, dia dah mula rasa dah dunia ni sebenarnya dah tak ada makna lagi dalam kehidupan dia. Ibu-ibu, ayah-ayah yang saya sayang, kehidupan yang sebenar-benarnya adalah kehidupan selepas kematian. Dunia ni Tuhan kata hanyalah kesenangan yang sifat dia menipu daya. Jadi apa yang tengah ada dengan kita sekarang, syukur. Apa yang tengah ada dengan kita sekarang, syukur. Rumah yang kita dah ada sekarang ni, syukur. Keluarga yang kita dah ada sekarang ni, syukur. Suami yang kita tengah ada sekarang ni, syukur. Isteri yang tengah kita ada sekarang ni, syukur. Sebab ketika kita tidak mampu bersyukur kepada Allah, ketika itulah kita tak mendapat redha Allah Subhanahu wa ta'ala. That is my point. Ibu-ibu, ayah yang saya sayang, satu hari nanti saya dengan ibu-ibu, ayah ni akan mati. Bila kita mati nanti, nak masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sekurang-kurangnya tiga cara. Sekurang-kurangnya tiga cara. Dan di kalangan tiga cara ini, cara pertama adalah cara paling ramai orang masuk syurga. Nama cara tersebut adalah dia akan masuk neraka dulu. Ini paling ramai, tuan-tuan. Sekurang-kurangnya tiga cara. Cara pertama, paling ramai orang masuk syurga menggunakan cara ni. Macam mana cara dia?
dia akan masuk neraka dulu. Sebab apa tuan-tuan? Di dalam majlis ini tidak ada manusia yang tidak ada dosa kepada Allah. Orang macam tu memang tak ada. Walaupun 30 juzuk Al-Quran sedang duduk dalam dada dia, dia tetap seorang manusia. Cuma dia jadi mulia kerana kelebihan Al-Quran. Tak ada. Ibu-ibu, ayah-ayah, sebahagian ulama ceritakan antara seksaan yang ada dalam neraka, malaikat Zabaniyah akan bawa dua rantai besi yang besar dan panas. Penghuni neraka dibariskan, malaikat Zabaniyah letakkan rantai besi itu seperti ini. Lalu digeselkan kepada penghuni neraka sehingga terpancut darah penghuni neraka. Darah mereka, tuan dan puan, akan membentuk satu kolam darah yang sangat besar. Bila mereka haus, mereka akan minum darah mereka sendiri. Sebahagian riwayat diceritakan, ketika penghuni neraka sedang haus, dia minta air dengan malaikat. Malaikat bagi dia minum air, tuan dan puan. Cuma air yang diambil oleh malaikat adalah air yang sangat panas daripada tembaga yang sedang mendidih. Ibu balik kejap lagi, jarang air, nampak tak mengelegak tu. Tu tak panas lagi tu sebenarnya. Tak panas lagi. Malaikat ambil air panas daripada tembaga yang sedang mendidih. Buka mulut penghuni neraka, curah air dalam mulut dia. Hancur tubuh dia. Sebagai riwayat lagi diceritakan, ketika mereka lapar, mereka minta makanan kepada malaikat. Malaikat bagi tak makanan? Bagi. Dalam neraka ada tak makanan? Ada. Tapi pilihan dia tak banyak, tuan dan puan. Antaranya nama dia buah zakum. Sifat dia berduri, benda tak sedap, makan tidak mengenyangkan. Tapi penghuni neraka terpaksa makan kerana terlalu lapar. Berapa lama nak duduk kat situ? Bukan satu hari, bang. Bukan satu hari, ibu-ibu. Satu hari dekat akhirat ni 1,000 tahun dekat dunia. Wallahi, tak berbaloi tinggal semayang ni. Sangat tak berbaloi. Wallahi, tak berbaloi buat dosa sesama manusia. Memang tak berbaloi. Sebab kita nak balik ke satu tempat yang perjalanan dia lebih panjang daripada sekarang. 63 tahun ni, kalau pada matematik akhirat, kita hidup kat dunia 1.5 jam je lebih kurang sebenarnya. Pendek sangat masa tu. Maka disebabkan masa tu pendek, masuklah ke dalam syurga dengan cara yang kedua. Cara yang kedua ni, tuan dan puan, namanya masuk ke dalam syurga dengan rahmat dan kasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah nama dia, redha Allah. Tuan-tuan, ibu-ibu, kalau tak tahu saya bagi tahu, saya cakap jujur, sebenarnya ibadah kita tak banyak. Jangan berasa macam banyak. Kalau diambil nikmat sebelah mata ni, timbang dengan amalan kita yang ada pada saat ni, nikmat sebelah mata ni lebih berat timbangan dia. Jadi jangan berasa kita ni dah banyak sangat amalan, jangan berasa. Tuan-tuan, ibu-ibu, saya nak bagi tahu, syaitan ni dia ada permainan tau. Dia ada game plan dia. Syaitan ni, jika dia tak boleh hasut kita buat benda maksiat secara terang-terangan, pergi disco secara terang-terangan, berzina terang-terangan, dia tak boleh nak hasut kita buat benda ni semua, dia akan letakkan dalam hati kita, kita rasa berbangga dengan amalan kita. Kita akan mula rasa, oh, aku pergi surau, orang tak pergi, kemas aku lagi. Dia akan buat kita rasa macam tu. Kita berasa riak dengan amalan kita sendiri. Ni yang saya nak kena jaga ni. Ni yang kita nak kena jaga ni, tuan-tuan dan puan. Masuk dalam syurga dengan redha Allah. Macam mana tu, tuan-tuan? Ada satu kisah yang direkodkan dalam hadis. Kisah ni tentang seorang pelacur sebenarnya. Pelacur ni dia nak pergi kerja. Ketika dia nak pergi kerja, dalam perjalanan dia, dia terjumpa seekor anjing yang sedang haus. Saya yakin tuan-tuan pernah dengar cerita ni. Dia terjumpa seekor anjing yang sedang haus. Anjing ni, tuan-tuan, kita tak boleh pegang dia suka-suka. Tak boleh. Tak boleh suka-suka nak peluk, cium, tak boleh. Anjing ni datang kepada perempuan pelacur ni dan minta air kepada perempuan tu. Cuma dia tak katalah, "Miss, can I have a water please?" Tak adalah kata macam tu kan. Tapi dia bagi signal dia haus. Apa perempuan pelacur ni buat? Dia buka kasut dia, lalu dituangkan air ke dalam kasut dia. Dia bagi kepada anjing tu.
Maka anjing tu pun datang dan minum air daripada kasut perempuan pelacur tu. Cuma pada waktu tu, anjing tadi, dia tak tahu pun perempuan tu pelacur. Dia tak tahu sebab anjing tak ada masa nak cari hal orang lain. Dia tak ada masa nak kaji benda tu. Orang bagi air dia minum. Cuma ketika dia minum tu, tuan-tuan dan puan-puan, anjing tersebut berdoa kepada Allah. Wahai Allah, ampunkanlah dosa wanita ini. Dia tak kata pelacur. Sebab dia tak kenal siapa perempuan tu. Ampunkanlah dosa wanita ini, perempuan ini. Sebab dia bagi aku minum air, ya Allah. Ibu-ibu, ayah-ayah, cerita dia macam ni. Segala haiwan, tumbuh-tumbuhan yang ada kat luar sana ni, sebenarnya mereka tidak pernah berhenti zikir pada Allah. Yang banyak berhenti zikir itu sayalah. Kita semualah. Maka ketika dia berdoa pada Allah, disebabkan dia bagi minum kepada seekor anjing, Allah redha kepada dia. Allah ampun dosa dia, Allah pilih dia untuk masuk dalam syurga. Tuan-tuan bila dengar cerita ni, kita termenung panjang juga kadang-kadang. Bagaimana seorang pelacur boleh masuk syurga? Nak cerita apa tau? Nak cerita macam ni bang. Sebenarnya rahmat Allah sangat dekat dengan kita. Ibu-ibu, rahmat Allah sangat dekat dengan ibu-ibu. Tuan-tuan, rahmat Allah sangat dekat dengan kita. Di manakah duduknya rahmat Allah? Rahmat Allah duduk dalam setiap kebaikan yang sedang kita buat, sama ada kecil atau membesar, dengan syarat kebaikan itu mestilah ikhlas kerana Allah. Sebenarnya tak jauh rahmat Allah ni. Tuan-tuan keluar je daripada surau ni, rahmat Allah tu sangat banyak. Dekat mana duduk rahmat tu? Dalam setiap amalan kebaikan yang kita buat. Dan Tuhan tidak lihat amalan yang besar atau kecil. Yang Tuhan lihat pada amalan itu adalah ikhlas kerana Allah. Nak senang faham ikhlas ni macam mana? Bila dah buat baik, lupa kan? Adab dalam berbuat baik ni, tuan dan puan, bila dah buat baik, lupa. Tu adab ni. Supaya tersangkut amalan yang ikhlas. Kita buat, kita tak nak apa-apa. Kita hanya nak Allah redha pada kita. Itulah ikhlas. Buat sesuatu mengharapkan keredhaan Allah. Kata ulama', nak bagi faham ikhlas ni macam mana, seumpama seekor semut berwarna hitam berjalan pada malam yang gelap di atas batu berwarna hitam. Batu tu warna hitam, malam tu dah gelap, semut tu pula berwarna hitam. Nampak tak semut tu? Tak nampak kan? Itulah ikhlas. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah, bila kita dapat ruang dan peluang buat benda baik, buatlah. Barangkali di situ menjadi rahmat dan kasihnya Allah kepada kita. Sebab seorang pelacur bagi minum pada seekor anjing pun Allah boleh redha pada dia. Takkan ibu-ibu masak untuk suami Allah tak redha? Takkan ibu-ibu buat air untuk suami Allah tak redha? Sebab tu Nabi kata orang perempuan ni nak masuk syurga buat empat benda. Nabi kata orang lelaki ni tanggungjawab dia besar ni. Orang perempuan ni nak masuk syurga, dia kena buat sekurang-kurangnya empat benda je Nabi kata. Yang pertama namanya jaga solat. Yang kedua namanya jaga puasa. Puasa yang Nabi kata ni puasa Ramadan. Yang ketiga ni susah, yang keempat ni susah. Yang ketiga ni Nabi kata jaga kehormatan. Kehormatan diri dan kehormatan suami. Ni susah ni, zaman ni susah nak buat. Sebab zaman ni kita berdepan dengan masyarakat yang semua benda nak cerita kat social media. Tu bahaya sebenarnya. Jaga kehormatan. Ni Nabi suruh ya, bukan saya suruh. Yang keempat Nabi kata taat pada suami. Hujung hadis tu Nabi kata masuklah dalam syurga, ikut mana-mana pintu yang kamu suka. Jadi ibu-ibu, ujian terbesar bagi seorang isteri ada pada suami dia. Dia menang dengan ujian tu, dia dapat redha Allah. Ujian terbesar bagi anak-anak, bagi seorang anak, ada pada mak ayah dia. Dia boleh menang ujian tu, dia dapat redha Allah. Saya bukan cakap kosong ya tuan-tuan. Nabi kata redha Allah ada pada redha ibu dan ayah. Ni hadis sahih ni. Sebab tu kalau sesiapa di sini masih ada mak ayah, ujian terbesar bagi anak ada pada mak ayah ni. Kita tidak akan faham apa itu erti khidmat pada mak ayah.
Selagi mak ayah kita boleh urus diri dia sendiri. Bila mak ayah dah tak boleh urus diri dia, baru kita faham apakah itu khidmat pada ibu dan ayah. Itulah yang pernah berlaku pada seorang sahabat namanya Uwais Al-Qarni. Dia bawa mak dia pergi haji, dukung lah. Subhanallah. Sehingga Nabi suruh sahabat minta doa dengan Uwais Al-Qarni. Jangan main-main. Sebab apa saya cerita pasal redha Allah? Sebab kita ni akan mati. Disebabkan kita ni akan mati, tuan-tuan, maka duduk dekat dunia ni carilah redha Allah. Dengan cara apa? Kebaikan tu kita buat sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan tersangkut amalan yang ikhlas. Baiklah, cara yang ketiga. Sebenarnya cara tu ada banyak. Ni sekurang-kurangnya. Nak masuk syurga, tapi redha Allah pun kita tak dapat. Sebab dulu dekat dunia kita ada satu perangai, bila buat baik kita suka berkira-kira. Ada atau tidak cara lain untuk masuk dalam syurga Allah? Ada. Masuklah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara memperbanyakkan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahasa mudah dia macam ni, tuan-tuan. Bila kita mula sedar amalan kita ni tak banyak, jangan tinggal selawat. Bila saya dan tuan puan sedar kita ni tak banyak amalan, maka jangan tinggal selawat. Sebab Allah suruh kita solat, Allah tak solat tuan dan puan. Allah tidak perlu kepada solat. Allah suruh tuan puan puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah suruh kita puasa. Tapi Allah tidak perlu kepada puasa. Tapi ada satu amalan ni, ibu-ibu, ayah-ayah, amalan ni mahal. Dia ringan tapi susah nak buat sebenarnya. Allah suruh kita berselawat, tetapi Allah juga berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah, balik ni apa kita kena buat? Kita kena muhasabah diri. Kita kena sedar diri kita, kita dekat level yang mana. Maka kalau kita sedar amalan kita tak banyak, sedekah kita pun tak banyak, solat malam memang jauh lah, Quran susah nak istiqamah. Kalau kita sedar kita tak banyak amalan seperti itu, saya cadangkan jangan tinggal selawat. Kerana Nabi sebut, orang yang paling hampir dengan aku pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak berselawat kepadaku. Untuk apa kita buat semua benda ni? Satu je. Kita sebenarnya dalam perjalanan menuju Tuhan. Kita nak mendapatkan redha Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan dan puan yang saya sayang, wallahi, jangan terpedaya dengan usia yang muda. Syarat nak mati dia tak perlu pada tu. Wallahi, jangan terpedaya dengan tubuh yang sehat. Syarat nak mati dia tidak perlu kepada sakit. Doktor perubatan pun tak boleh bagi jaminan berapa tahun dia boleh hidup, walaupun dia pakar dalam bidang perubatan. Sebab kita sekarang ni sedang berjalan di atas takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sekarang ni tuan dan puan dalam hati ada rasa susah hati, saya nak bagi tahu susah hati tu sifat dia sementara. Jangan risau. Mintalah pertolongan kepada Allah. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan jalan sabar. Sabar. Dalam sabar tu ada doa, dalam sabar tu ada usaha, dalam sabar tu ada ikhtiar, dalam sabar tu ada istiqamah, dalam sabar tu ada tawakal. Tapi tak cukup dengan sabar. Dan menunaikan solat. Hujung ayat tu Tuhan kata, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Jadi bila Allah uji ibu-ibu, ayah-ayah, apa lagi nasihat paling baik? Sabar. Kerana pada sabar itu ada balasan syurga. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak ajak tuan-tuan dan puan-puan tadah tangan sekejap. Boleh? Boleh tak kita cuba tadah tangan kita? Tadahlah tangan walaupun terpaksa. Cuba tadah tangan.
Cuba tengok telapak tangan kita sekejap. Tuan dan puan, cuba tengok telapak tangan kita. Tengok sungguh-sungguh, bang. Saya nak jemput ibu-ibu, ayah-ayah, cuba lihat telapak tangan kita daripada hati yang paling dalam. Cuba lihat sekejap mata mak kita. Cuba tengok mata mak kita sekejap. Tuan-tuan dan puan-puan, pada mata ibu kita, mak kita, pernah ada air mata. Air mata ketika mereka melahirkan kita dengan susah dan payah, sehingga koyak isi mereka, sehingga tumpah darah mereka. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah kita harap sangat doa daripada kita sebagai seorang anak. Tuan-tuan dan puan-puan, cuba kita lihat mata mak kita. Pada mata mak kita pernah ada air mata sebab kita pernah lawan cakap dia. Kita pernah tengking dia. Kita pernah menyinggung perasaan dia. Maka tuan dan puan, dengan keberkatan majlis ilmu, saya nak ajak semua sekali kita hadiahkan Al-Fatihah ini kepada Nabi Muhammad SAW, ahli keluarga baginda, para sahabat baginda, seluruh umat Islam, khususnya pada ibu dan ayah kita. Silakan. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا رحمن يا رحيم seandainya ada di kalangan kami yang sedang bergundah gulana, gembira ceriakan hidupnya, ya Allah. Jika ada yang sakit, sembuhkan semua sakitnya, ya Allah. Jika ada yang sedang menanggung keaiban, tutuplah aibnya, ya Allah. Jika ada di kalangan kami yang sedang berhajat padamu, kami mohon kabulkan permintaannya, ya Allah. Pandanglah kami, pandanglah anak-anak kami, ya Allah. Jadikanlah diri kami, anak-anak kami, zuriat-zuriat keturunan kami, keturunan yang menjaga solat, ya Allah. Wahai Allah Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Dosa-dosa kecil kami dan dosa-dosa besar kami, ya Allah. Redalah kami, ya Allah. Hidupkan kami dengan iman, ya Allah. Matikanlah kami dengan iman, ya Allah. Masukkanlah kami ke dalam syurga dengan iman, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ampunkan seorang wanita yang pernah kami tumpangi rahimnya 9 bulan 10 hari lamanya. Wanita itu telah melahirkan kami, ya Allah, hingga koyak isinya, ya Allah. Wanita itu telah melahirkan kami hingga luka kulitnya, ya Allah. Tumpah darahnya, ya Allah. Bercucuran air matanya, menanggung sakit derita, ya Allah. Itulah ibu kami, ya Allah. Ampunkan ibu yang pernah tidak kenyang makan minumnya kerana mengenyangkan kami. Ampunkan ibu yang pernah tidak lena tidurnya kerana menyenyapkan tiduran kami. Ampunkan ibu mulia sungguh dirinya, sudi membasuh mencuci najis kotoran kami. Ampunkan ibu yang terus menerus memaafkan kami walau setiap hari kami lawan cakapnya, ya Allah. Ya Allah,
ampunkan pula seorang lelaki yang dibintingkan nama kami dengan namanya. Itulah ayah kami, ya Allah. Ampunkan ayah yang kami tak selalu memahami dirinya. Ampunkan ayah yang air matanya hanya untukmu. Resah gelisahnya, susah payahnya diceritakan hanya padamu. Rahsianya hanya engkau yang tahu. Ampunkan ayah yang bertanya kabar melalui lisannya ibu, yang menghulurkan wang saku melalui lembutnya tangan ibu, yang selalu memandang kami tersenyum lebar dari jauh, tetapi apabila didekati wajahnya tegas mendidik kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, apa yang kita buat tadi tu nama je tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs ni maksudnya penyucian jiwa. Tuan-tuan, jika ada di kalangan tuan-tuan masa berdoa tadi, dia teringat balik dia ada dosa pada Allah. Masa dia tak ada tangan, dia doa tadi, dia teringat balik dia ada dosa pada Allah, dia ada dosa pada mak ayah dia, maka ketika dia teringat, air mata dia mengalir. Saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan berita gembira. Apa dia, tuan-tuan dan puan-puan? Nabi sebut ada dua mata yang tidak disentuh oleh api neraka. Ibu-ibu, ayah-ayah, ada dua mata yang tidak disentuh oleh api neraka. Mata yang kedua, kata Nabi SAW, mata yang berjaga di malam hari kerana Allah. Dia berjaga di malam hari, dia ada fikir risau pasal umat. Apa nak jadi dengan umat aku ni? Dia berjaga di malam hari, dia buat solat sunat taubat, buat solat sunat hajat, dia ingat pada Allah. Dan mata yang pertama, tuan dan puan, mudah-mudahan saya dan tuan puan dapat mata ni. Apa dia? Mata yang padanya ada air mata, kata Nabi. Air mata dia mengalir sebab dia ingat balik memang dia ada dosa pada Allah. Jika air mata tuan dan puan mengalir tadi sebab teringat dosa pada Allah, saya nak bagi berita gembira. Ketahuilah, itu adalah mata yang tak boleh disentuh oleh api neraka. Kesimpulan dia dalam hidup ni, jangan lupa bertaubat pada Allah. Kita bukan sahaja bertaubat sebab kita buat dosa, tapi kita juga bertaubat sebab kita sedar kita ni sebenarnya tak ada apa-apa pun, tuan-tuan dan puan-puan. Dulu kita datang kosong kan? Nanti tuan-tuan dengan saya balik pun kosong juga. Yang akan ikut kita hanyalah amalan-amalan soleh yang sedang kita bina sekarang. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina